Halo guys, ini Audio Shop Indo lagi, tempat di mana teman-teman bisa servis headphone, earphone yang bentuknya kabel ataupun bluetooth sekalian. Hari ini kita kedatangan produk dari Sennheiser. Ini adalah Sennheiser CX5.00i ya, lihat. Dari segi desainnya juga keren abis ya. Dari segi desainnya ya, dia ada volume controlnya juga. Oke. Untuk segi suara, ini bagi yang suka bass ya, ini cocok banget untuk teman-teman sekalian yang punya selera bassnya keren abis. Bassnya keren abis ya. Oke, untuk frekuensi suara dia 16 Hz sampai dengan 22 kHz. Lalu untuk impedance-nya, untuk ohmnya itu adalah 16 ohm. Oke, kelebihan dari CX5.00i ini adalah, lihat desainnya keren ya. Ini desain, ini desain yang unik banget dari Sennheiser ya, untuk seri yang 5 ini. Sebenarnya yang saya mau ceritakan adalah problemnya. Ini yang sebelah kanan yang ada mikrofonnya itu dia mati speakernya ya. Bentuk speakernya seperti apa? Nah, nih. Ini adalah bentuk speaker dalamnya ya. Untuk speaker dalamnya seperti ini. Aduh, susah banget ya autofocusnya ya. Ini dia mati speakernya ya. Lalu kalau misalnya mati gimana, Gan? Kalau misalnya CX5.0 ini Anda mati karena speaker, tolong datang aja ke alamat yang ada di atas ini ya. Nanti Audio Shop Indo akan gercep untuk membantu teman-teman sekalian untuk menggantikan speakernya. Ya, sorry banget dari tadi ada gempa bumi di sini ya, gempa bumi lokal. Oke, ini adalah Sennheiser CX5.00i yang suara bassnya itu keren abis. Sekali lagi, kalau ada problem speaker seperti ini mati, bisa datang ke alamat yang ada di sini. Oke, Indonesia sign out. Tolong diklik tombol subscribe-nya ya, biar Audio Shop Indo terus berkarya untuk mereview dan memperbaiki barang-barang seperti ini. Jangan lupa, Indonesia selalu tetap jaya.